Siapa pemuda Ashabul Kahfi? Lari. Daripada siapa dia lari? Dan sebab apa mereka lari? Mereka lari ni daripada kerajaan. Kerajaan pada masa itu syirik. Nampak? Derhaka pada Allah dan menyeru kepada syirik. Jadi puak-puak ni nak selamatkan iman, lari daripada bandar. Pergi nusuk dalam gua, duduk di situ. Nak? Kerana semata-mata nak jaga iman. Pasal dalam bandar dia duduk penuh habis orang. Nak? Ha, dia pun pergi uzlah. Nah, biasa orang uzlah pergi duduk jauh pada orang. Tapi berlaku miracle, orang patih lagi. Keajaiban. Dah? Bila dia masuk dalam gua, selamat kita duduk gua ni. Nak? Bukan nak nusuk, nak duduk situ lah. Jauh dah pada kerajaan, pada orang ramai. Nak beribadat situ. Bila tidur malam, Tuhan we tidur seru. Tidur lama. Oleh kerana nak tunjuk kepada keberkatan orang ni. Hebatnya. Muda-muda lagi, tak mau ikut kerajaan dah. Sebab apa? Kerajaan sesat masa tu. Nak, jadi nak selamat iman, pemuda. Ashabul Kahfi mana pemuda. Orang tua-tua tak tahu. Muda macam kita belaka. Orang-orang tua tak tahu. Dah. Dah. Orang muda. Jadi malam pertama dia tidur, Tuhan tidurkan lama. Lama mana tidur dalam Quran apa? Berapa? 309 tahun. 309. Nampak? Ada seorang sahabat. Dia pakai pelik KL tapi 309 pelik dia. Nah, dia nak beranak dia habis 309. 3-4 buah kereta. Kita tak takat lagi. Nah, rupanya hari tidur ni Ashabul Kahfi 309 tahun. Betul tak? Ke salah? Ke 409? 309 tahun. Nampak? Rupanya dang dia dulu nombor pelik 309. Kita tengok order nombor pelik siap booking je. Tak ada orang nak nombor. Nah, 100 ya JBJ kata. 309 tahun tidur. Dan Tuhan jadikan dia ni berguling. Dan gua tu tertutup itu. Nah, jadi menatang-natang tak masuk. Anjing sekor lari ikut dia duduk di pintu gua. Dan anjing tu duduk tangan gini tengok ke luar gua. Bila kau tengok sekarang ada di Jordan. Nampak? Ada lagi kesang anjing tulang dah duduk dalam batu. Nampak? Ini cerita Quran. Tamu tengok ni, duk tengok tu. Tu kot limah. Dah hiburan-hiburan juga asal dia dengar, bukan kata marah tengok. Tak? Biar dia dengar. Ini kot hiburan semua bodoh tu. Jadi hikmah dia yang mahal sekali dalam hidup kita, akidah. Lepas tu korang ni lari. Kita rosak-rosak asal hidup senang. Nampak tak ada apa jeng-jeng pun asal hidup senang. Nak, dengar kata Kak Ani cuma dah cari makan habis ke jemput situ. Nak, orang dulu-dulu kalau nak pergi duduk, nak buat rumah cari kat ada orang aling. Nak, dia ni tak dah. Nampak? Orang nak cari kat ada hospital dekat, sekolah dekat, cari makan kedara pun senang. Ni akhir-akhir, akhir zaman gitulah. Cak Ayang ni. 309 tahun Tuhan buat, dia tak sedar, tidur. Faham? Dan tubuh dia tu balik lekning, balik lekning, balik lekning, balik lekning. Kalau duduk gitu sama, jadi kulat belakang. Ia digerok. Faham? Kalau orang sakit, kalau tidak jenis sakit lama tak bangun, kena pusing belakang. Tidak jadi kudih. Nak? Kemudian matahari pula, dia duduk lekning, lekning tak, lekning, lekning tak. Jadi, apa benda ni? Oksigen cukup untuk badan dia. Nah. Bangun 309 tahun nak pergi bandar, pergi beli roti. Nampak? Dah skeleng ada lah kocek. Nak? Bawa skeleng. Bawa piti seling. Nak pergi beli. Nak? Bila nak pergi beli, tuang roti kata, tahu bila piti ni? Nampak? Pergi tanya orang pandar, ni 300 tahun dulu ni, piti ni. Kata orang set-set main serika ayang. Dah jadi barang etik ni pandar. Nah, rupa-rupa baru sedar dia duduk pada abad yang ketiga dalam kau. Nampak? Cerita dalam Quran. Orang pergi tengok belaka tu di Jordan. Nah, Ashabul Kahfi.